Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya Hati Pemudokel. Pada video kali ini saya mau proses dari bonsai wahong yang sudah saya sambung dengan sancam. Ya, proses pertumbuhannya sangat begitu subur sekali. Ya, mumpung lagi ada kesempatan untuk hari ini akan saya proses, akan saya rapikan. Ya, seperti ini dari karakter batangnya, dari bakalan bonsai wacang. Ya, ini bawahnya wahong. Ini sudah saya akulasi atau saya sambung dengan sancang. Ya, proses pertumbuhannya juga sangat-sangat begitu subur seperti ini. Karakter batangnya sudah terlihat sangat tua sekali. Ya, seperti itu tadi dari karakternya, dari bakalan bonsai sancang yang masih dalam ground. Ya, lumayan jumbo juga dari karakter batangnya. Oke mas bro, ya seperti apa nanti setelah saya proses dari bahan bonsai wacang seperti ini, setelah saya proses, oke, tonton terus Hati Pemudokel. Bro, ya seperti ini sudah terlihat dari karakter batangnya dari bahan bonsai wahong yang sudah saya akulasi atau saya sambung dengan sancang. Nah, ini daun yang ori dari daun wahong yang asli. Nah, ini seperti ini ada gerigi-geriginya seperti ini yang sancang ya, tidak sama. Ini orinya saya buang juga. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini karakter batangnya. Lumayan jumbo juga.
Oke Mas Ru, ya seperti tadi dari karakter batangnya sudah terlihat dari bakalan bonsai wacang. Ya bagaimana menurut teman-teman sahabat bonsai? Ya kurang bagaimananya bisa tulis di kolom komentar. Oke Mas Ru, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Ya terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Biar teman-teman tidak ketinggalan bukti maupun video-video yang terbaru dari saya. Dan terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.